Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Jumpa lagi bareng Jinak TV, selalu di hati. Oke teman-teman, kali ini saya di sore hari ini di sebuah kandang atau peternakan, kandang punya Pak Irman di Lembu Cah Angon Farm yang diprakarsai oleh Mas Lis Kota ini. Kali ini saya mau review, mau cek perkembangan sapi-sapi yang ada di kandang Pak Irman ini, teman-teman. Ini tepatnya di daerah Kabupaten Pati, tepatnya di daerah Tambak Remong Rang, teman-teman. Ini sapinya kurang lebih ada 16 ekor, ada sapi jantan dan juga ada breeding ini, teman-teman. Kebanyakan sapi di sini itu ada simental, limusin dan juga ada satu ekor sapi PO. Kali ini saya bersama Kang Sultan Mursyid. Saya juga ada tim dari Lembu Cah Angon Farm. Ini kegiatan di sore hari. Seperti inilah kondisi kandangnya saat ini. Ini kandangnya sebentar lagi mau direnovasi dan juga mau digedein, dirapikan supaya bagus ini, teman-teman. Nah, ini Mas Lis sebagai orang kepercayaannya Pak Irman ini, teman-teman. Nah, ini mohon maaf soalnya ini cuaca mendung campur hujan rintik-rintik ini, teman-teman. Nah, ini saya mau review sapi-sapinya satu persatu, teman-teman. Ini ada si metal. Nah, ini si metal dan juga si metal. Nah, ini teman-teman, kebanyakan sapi-sapi si metal ya, di kandang Lembu Cah Angon Farm punya Pak Irman yang ada di daerah Pati, Jawa Tengah. Nah, ini seperti ini sapi-sapinya, teman-teman. Ini kebanyakan sapi-sapi super ini, kebanyakan sapi si metal, limusin. Kalau ya untuk breeding yang di sebelah sana ini, teman-teman, bahkan sudah ada yang sudah beranak kemarin ya, sekitar satu mingguan lah. Di sebelah pojok sana ya, sudah beranak, ada si metal ya, seperti ini, teman-teman. Dan juga ini ada limusin juga. Di sini Mas Lisnya sendiri itu untuk sistem pakan atau pola comborannya sendiri itu menggunakan sistem kering ya, teman-teman. Seperti ini. Kalau malam hijauan. Kalau malam dikasih hijauan. Nah, ini. Dan juga untuk sistem fermentasi ya, Mas ya. Nah, ini sistem fermentasi juga. Seperti inilah situasi kandangnya. Ini tepat di depan saya ada Mas Irfan Limusin dan juga ikut review sapi-sapinya di kandang sini. Seperti inilah kondisi sapi-sapinya Pak Irfan saat ini. Ada sapi limusin dan juga sapi simental, tapi kebanyakan sapi-sapi simental ini, teman-teman. Ini. Dan juga ada satu ekor ini, sapi PO ini. Nah, ini sapi PO. Inilah penampakan sapi-sapi di kandang Lembu Cah Angon Farm. Nah, ini ada yang super ini. Ini ada si metal, Dugul ini, teman-teman. Nah, ini. Dan ini sistem pakannya, sistem kering. Seperti itu, teman-teman. Ini kebetulan di sini waktu turun hujan sangat deras sekali, teman-teman. Ini. Nah, dan sapinya ini rencana mau ditimbang satu persatu, mau dicek bobot. Nah, seperti apa bobotnya? Nah, nanti kita
ikuti review proses penimbangannya teman-teman. Kita review sapinya dulu nih teman-teman. Seperti ini sapi-sapinya. Ada sapi PO, ada sapi simetal, dan juga ada sapi limusin. Oke teman-teman, inilah aktivitas di kandangnya Pak Irman yang ada di daerah Pati, tepatnya di desa Tambak Remo, Ngerang ya Pak ya. Nah ini Mas Lisnya ini. Ini baru selesai tadi dicek bubutnya Pak ya. Nah ini untuk mengecek pertumbuhannya ini teman-teman. Ini kebanyakan sapi simetal dan juga ada sapi limusin, bahkan dan juga ada sapi PO. Nah, ini setiap berapa bulan sekali tuh dicek berat bobotnya Pak? Mana? Sekali semi berapa kali sih? Kadang satu bulan sekali. Oh, satu bulan sekali ya? Oh, ini sembendol ya. Satu bulan yang lalu bobotnya 48. 48 ya sembendol ini ya. 54. Oh, ini perkembangannya bagus sekali. Ya. Nah, ini dengan sistem pola cogoran kering ini teman-teman. Nah, ini. Motivasi untuk teman-teman peternak apa, Mas? Nah, motivasinya gimana? Ya untuk bersemangat lah dalam peternak. Jangan mulu-mulu untuk. Jangan muluk-muluk gitu. Apa rasa madon? Iya, siap-siap. Oke. Nah, ini. Dan juga sebelah sana ada breeding ya, Mas ya? Breeding. Iya, breeding. Nah, itu. Bahkan ada yang sudah beranak satu kali ya? Satu. Nah, itu. Totalnya ada berapa sapi, Mas? Untuk pejantan? Untuk pejantan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 12-an. 12. Kalau yang breedingnya berapa? Betinanya 5. 5 ya? Ya 5. Ya baru beranak satu ya Mas. Satu. Jantan atau betina? Ya jantan. Jantannya belum hitung. Satunya satu Mas. Oke. 13 jantannya. Oke, siap. Sama yang kecil. Oke, teman-teman kita coba lihat yang kita coba masuklah tadi, dari tadi kita belum masuk. Cuma di depan-depan aja kita coba masuk seperti apa? Kita reviewnya dari dalam kandangnya. Di kandang lembu Cak Angon ini. Nah, seperti inilah teman-teman. Sapi-sapinya ini saya posisi di dalam ini. Seperti ini. Hei. Ini teman-teman. Cuaca sangat hujan ini di sore hari teman-teman. Nah ini. Ini. Ini dari belakang teman-teman seperti ini. Kita coba sampai sana. Seperti ini teman-teman. Sapi-sapinya ini mohon maaf soalnya malam kamera saya ini agak gelap nih teman-teman. Seperti ini pantat-pantatnya. Oke, kita coba yang lihat yang breedingnya teman-teman seperti apa teman-teman. Cek kandang atau perkembangan sapi-sapi punya Pak Irman di kandang Lembu Cak Angon Farm ini di daerah Pati atau di Tambak Remo Ngerang ini. Yang dikelola oleh Maslis Kota ini. Ini teman-teman. Oke,
sapi-sapi breeding yang ini. Seperti ini. Ini yang sudah beranak satu ekor. Anaknya jantan, usia sekitar satu mingguan itu, teman-teman. Ada si metal ini, Tina. Oke teman-teman, demikianlah review kami. Cek kandang punya Pak Irman di wilayah daerah Pati atau di Ngerang Tambak Romo yang dikelola oleh Mas Lis Kotak di kandang sapi Lembu Cah Angon. Ini punya Pak Irman. Ini kurang lebih ada semua, ada jantan dan juga ada breeding, itu sekitar 16 ekor ini teman-teman. Oke teman-teman, demikian review kami, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk para peternak sapi, baik pemula yang sudah master. Salam dari kami Cina TV, selalu di hati, bareng APBSI, Guyub Rukun Jaya selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sapi Indonesia. Bravo peternak sapi Indonesia. Sukses selalu, majulah peternakku. Jadilah peternak dengan kualitas ternak yang super, kualitas ternak yang unggul. Eh, ngomong-ngomong.